Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subianto, Camat Borobudur. Kepada segenap masyarakat, khususnya anak muda dan juga anak-anak, di bulan Ramadan ini mari kita jalani ibadah Ramadan dengan sebuah kekhusyuan, dengan sebuah kebersamaan yang indah dan nyaman. Oleh karenanya, mari kita bareng-bareng jaga kekhidmatan. Jadilah diri sendiri, jadilah polisi diri sendiri untuk keamanan dan ketertiban lingkungan. Kami mengharap dan juga menghimbau kepada segenap remaja, segenap anak-anak, mari kita jaga kekhidmatan Ramadan dengan ibadah yang khusyuk. Kemudian hal-hal yang mengganggu kenyamanan Ramadan, salah satu diantaranya tindak kebut-kebutan, yang kedua yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah tindak untuk menyalakan ataupun membunyikan petasan. Kami berharap, monggo, petasan adalah bukan budaya Islam, namun adalah budaya luar yang mengikuti setiap adanya ritual agama Islam, yaitu Ramadan dan Lebaran. Oleh karenanya, nderek, jaga, jangan sampai ibadah ini terganggu oleh percon. Jaga diri sendiri, jangan sampai membahayakan terkait dengan akibat bencana terkait dengan mercon. Sudah banyak kasus yang terjadi, ada di Kaliangkrik, bahkan di wilayah kita 2 tahun yang lalu ada saudara kita di Gembang Limus yang terkena ledakan mercon akibat meramu ataupun meracik mercon, sampai sekarang cukup fatal akibatnya. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita jalani Ramadan ini dengan sebuah kekhidmatan. Jangan sampai kita terlukai, ternodai ibadah Ramadan ini dengan kejadian-kejadian akibat mercon dan sebagainya. Terima kasih. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.